Halo semuanya kembali lagi di seri Skyrim Motor Glory PSCM Yogyakarta FIFA 23 dan kita sudah sampai di episode ke-18 dari seri Skyrim Mode ini. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita di babak 6 besar dari Liga 2 Indonesia di mana kita tergabung di grup B kan seperti yang kalian tahu. Di episode kemarin kita udah menjalani dua pertandingan menghadapi Sulut United dan juga Sriwijaya FC di mana kita berhasil mengumpulkan 4 poin. Kita berhasil menang menghadapi Sulut United di Stadion Kelabat di kandang mereka dengan skor 0-2 lewat gol dari Ramai Rumakiek dan juga Ken Nofrian. Kemudian kita bermain menghadapi Sriwijaya FC di Stadion Mandala Krida walaupun dengan hasil yang kurang memuaskan, hasil imbang karena gol dari Guy Junior yang berhasil disamakan oleh Ovian Chanigio. Oke, di episode kali ini kita akan menjalani dua pertandingan terakhir kita di Grup B babak 6 besar Liga 2 Indonesia di mana kita akan menjamu Sulut United terlebih dahulu di Stadion Mandala Krida di mana gua berharap dengan hasil Torean positif kemarin di Stadion Kelabat bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk bisa kembali mengalahkan Sulut United. Dan nanti di akhir dari, atau setelah pertandingan menghadapi Sulut United, ada pertandingan menghadapi Sriwijaya FC Di mana kita akan bertanding ke kanan mereka Tapi kita fokuskan dulu, uh, fokus kita ke pertandingan pertama di episode kali ini menghadapi Sulut United Mengingat that's semua tim yang that's masuk that's ke babak enam besar bukan tim yang muda kan, seperti yang gue bilang Jadi tetap kita harus pasang badan, kita harus fokus untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita di grup B saat ini Oke untuk starting eleven mungkin gak akan gue ubah terlalu banyak mungkin karena John Yoga aja sih yang belum kembali karena memang cederanya tuh sekitar, sekitar 3 bulan dia cedera di bulan bulan apa ya kemarin bulan Maret ya jadi kemungkinan besar bakal balik di akhir Mei mungkin jadi gue berharap itu pun gak akan langsung bisa main kita turunkan karena memang uh, masih ada masa pemulihan kan untuk seorang John Yoga oke. Seperti kalian lihat tadi, starting eleven tidak terlalu banyak berubah dan ini dia malam hari di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta. Kita akan menyambut match ketiga dari grup B babak 6 besar Liga 2 Indonesia di mana tuan rumah tim kita PSM Yogyakarta akan menjamu Surut United yang kemarin berhasil kita kalahkan di Stadion Kelabat. Jadi gue berharap kenangan itu bakal kembali terjadi pertandingan kali ini. Sulut United saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup B dengan meraih nol torehan poin dari dua pertandingan sementara PSM Yogyakarta dan juga Sriwijaya FC punya poin yang sama hanya berbeda goal difference jadi kita harus, harus berhati-hati untuk mengambil langkah di setiap pertandingan di babak enam besar ini Ovian tadi kalian bisa lihat beradu dengan Rizky dari Persiraja dengan torehan 9 asis karena PSM Yogyakarta masih lolos ke babak enam besar jadi masih ada kemungkinan untuk Ovencia Nigo bisa menambah pundi-pundi asisnya untuk menjadikan dia top asis di Liga 2 Indonesia musim ini. Solo United juga datang ke Stadion Mandala Krida ingin meraih atau menoreh hak poin penuh untuk bisa menjaga asa mereka bersaing agar bisa lolos ke babak selanjutnya ataupun mendapatkan tiket lolos ke Liga 1 musim depan. Nah, oke ini dia Starting eleven dari PSM Yogyakarta di pertandingan malam hari ini ada Muhammad Sandy Juansa kembali menjadi penjaga utama kita. Di Obed Obet Hoiri, Jody Gustiawan, dan juga Aditya Putra empat main sejajar di belakang. Safi Seva gue gantikan dengan Syarif Mujianto berpasangan dengan Ahmad Basit kemudian Ovian di belakang dari Ken Ovian. dan juga ada Andre Agustiar serta Ramiro Wakik. Untuk Sulut United sendiri bawah asuhan Jaya Hartono manajer mereka ada Dimas Gali pertama sebagai penjaga gawang Hairul Yudi Arozi dan juga Michael Ora empat pemain di belakang Sarul Rosi, Redi dan juga Haryanto empat pemain di, teng di tengah Chandra dan Rafi dipasangkan menjadi striker mereka pakai 4-4-2 digunakan oleh Sulit United di pertandingan malam hari ini berbeda dari rata-rata semua pemain eh, tim Liga 2 ya oke ini dia kick off babak pertama di matchday ketiga dari Liga 2 Indonesia babak 6 besar mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta menghadapi Sulut United. Selamat menyaksikan. Oke, geser dia tadi Haryanto Panto sekarang menguasai bola dari sisi kiri ditekel oleh Andri Agustiar. Pelanggaran ternyata bukan bola out tadi. Tackle yang memang menuju bola tapi kita lihat tadi pergerakan dari Haryanto Panto cukup baik. Berhasil membuat dirinya terjatuh sehingga mendapatkan free kick untuk Sulut United. Free kick pertama di menit ketiga, pelanggaran cepat saja tadi terjadi dari Andrea Agustiar. Bersiap siap langsung Karya kotak penalti, dapat mungkin. Mantap sekali Muhammad Senri berhasil tadi menjaga lini kotak penaltinya. Oke dekat saja ke arah Aditya Putra Dewa di sisi kiri. Kapten tim kita di pertandingan kali ini. Oh berbahaya tadi direbut. Bola dari Savio Seva. Sarul Muais dari sulit United dipotong Ahmad Bazir cukup baik tadi berduel Rasul mendapatkan bola kembali dikuasai kembali oleh tuan rumah PSM Yogyakarta di pertandingan kali ini Kenofrian geser ke depan ada Ovian Canikio buka ruang di sana ada sisi kiri Savio Seva Mas Savio Seva menunggu pergerakan Kenofrian bagus sekali umpan ramai ramai kiek plus luang pertama di pertandingan kali ini hampir saya berbuah gol masih jatuh di pemain kita Savio Seva ada Aditya di sisi kiri terupas dikirimkan ke rumah Kiek masih gagal tadi Berebut dengan Arozi Berhasil menciptakan Corner kick pertama tadi Seorang ramai rumah kiek. Berduel dengan Arozi Sepak pojok Pertama untuk Tuan rumah PSM Yogyakarta Ovian Nigio langsung ke kota penalti Bisa dibuang oleh Rafli Dapat Savio Seva Geser ke arah sisi kiri Ada ramai rumah kiek kembali Masih ramai rumah kiek Kirim umpan crossing ke arah kota penalti Tapi terlalu Keluar arah bola yang coba dikirimkan oleh seorang ramai rumah kiek kembali serangan dari PSM Jakarta di sisi kiri di menit 17 coba kirim umpan terupas ke arah seorang ofensif yang gagal tadi bisa ditutup oleh kapten tim dari Solid United Rafli Sarul Muais kembali ke sama dan Rafli di sana Buka ke arah sisi kanan ada Redi Rusmawan coba untuk duel di sana berhasil Aditya Putra Dewa maksudnya berhasil memotong bola dari Redi Rusmawan balik kuasai bola anak-anak PSM Yogyakarta Muhammad Senri dekat harus berhati-hati jangan terlalu banyak bermain bola di lini belakang kita lihat para pemain kita cukup pede di pertandingan kali ini membuka ruang lagi-lagi dari sisi kiri kembali Savio Seva cukup baik penempatan posisinya geser ke belakang ternyata cukup baik Ove Ancani Gio lakukan percobaan tadi Shooting ke arah gawang Dimas Gali tapi terlalu pelan Shooting dari seorang Ove Anjani Gio kembali mendapatkan bola anak-anak PSM Yogyakarta gagal tadi berarti berhasil ditutup oleh Rivan serangan cepat dilakukan oleh Sulut United Chandra Chandra berhasil melewati tadi Ricky Orellah di dalam kotak penalti Arianto berhasil dipotong oleh Obet Hoiri Andrea Agustiar kembali menguasai bola kedua tim saling bermain terbuka di pertandingan kali ini saling berbalas serangan beberapa kali di lini tengah terjadi duel-duel berebut bola di sana kembali Solo United menguasai bola di sisi kiri. Kita lihat Haryanto Panto, Chandra Waskito sisi kiri coba untuk kirim umpan masih bisa dipotong oleh Obed Hairi. Belakang ternyata Haryanto Panto geser ke arah kota penalti berbahaya. Melakukan shooting Percobaan tadi dari Rafli. Tipis sekali dari sisi kanan Gawang Muhammad Senri Tendangan berputar dilakukan oleh Rafli merupakan bola liar yang tidak sengaja berada di depannya melakukan sepakan langsung ke arah gawang Muhammad Senri tapi masih sedikit tipis, masih beruntung gawang kita belum kebobolan terlepas dari offense yang nigyo karena sisi kanan Andrea Gustiar kirim umpan crossing jauh ke arah seorang Rame rumah kiek tapi masih gagal dapat kembali mantap sekali Ahmad Basit berhasil menangkan duel udara tadi Safi Seva cukup baik dikirimkan ke arah rumah, rumah, kiek terjebak offset ternyata posisi dari rumah kiek tadi tipis sepertinya ya kita lihat bagaimana pergerakan 4 back dari Sulut United berhasil menciptakan jebakan offside atau offside trap ke arah ramai rumah kiek tadi sangat tipis sebenarnya posisi dari ramai rumah kiek Rafli Rossi berbahaya oke okay. Jody Gusiawan cukup baik tadi memotong bola Savioseva Seva oven ke arah Kenofrian over the top ke arah sisi kiri menuju seorang ramai rumah kiek kembali mungkin over the top ke arah seorang kenofrian bisa ditahan oleh Yudi Hairudin ramai rumah kiek masih berhasil mendapatkan bola Savioseva Seva kita lihat beberapa kali melakukan pergerakan yang cukup baik Savio Seva Mencari ruang kosong, menciptakan ruang kosong juga untuk teman-temannya Kuasai, oke okay, mantap sekali Ricky Orella Serangan balik cepat mungkin Genovrian gagal tadi tapi masih kuat tadi berduel Amat Basit kembali Genovrian Terupa cukup baik Genovrian oh, cari lakukan shooting tapi masih membetur tiang Satu menit terakhir di babak pertama Injury time diberikan oleh Wasit satu menit masih gagal kita lihat bagaimana peluang pergerakan dari seorang Ovian Sanigio dan Ken Masih gagal menciptakan gol pertama. Dan itu dia, peluit akhir di babak pertama. Skor kacamata menutup akhir babak pertama. Belum ada gol tercipta. Dua peluang tercipta dari kaki Ovian Sanigio masih gagal untuk bisa dikonversi menjadi gol. Kita lihat beberapa kali, kita berhasil menembus lini belakang Solo United, tapi kembali lagi. Penyelesaian akhir, masih gagal untuk dilakukan para pemain kita. Dan di A, lain laga ada FC Bekasi City yang berhasil menahan imbang Semen Padang di lanjutan matchday grup A 6 besar Liga 2 Indonesia. Kita lihat statistik di babak pertama. Kedua tim saling beradu Saling sama kuat, mulai dari possession Kita hanya punya tiga peluang syuting Dari ramai rumah kiek dan juga Ovian Canegio Sayangnya masih belum bisa tercipta gol Sedangkan Solid United mencoba untuk membongkar pertahanan kita Tapi masih kesulitan untuk melakukan syuting Mereka banyak menguasai bola di area lini luar kota penalti kita Tapi jarang untuk bisa menembus sampai ke dalam kota penalti Oke, masuki babak kedua ya Aditya Putra Dewa geser Ramai rumah kiek Aditya Putra Dewa geser ke Savio Seva Oke gagal tadi Rossi Berhasil melakukan bola Chandra Waski itu Rafli Coba untuk bangun serangan Anak-anak sulut United Ready Rusmawan pas cukup baik Tapi ada Jody Kustiawan Berhasil menutup bola tadi Oh kembali kesalahan tadi Rebut Arozi ah, Bertab, Sempat bertabrakan Kedua pemain sulut United Ready Rusmawan Geser berbahaya Di arah penalti Rossi lakukan syuting Tapi bisa ditahan tadi Oleh seorang Jody Kustiawan Tidak pelanggaran kata wasit walaupun kalau gue lihat dari kacamata gue itu sedikit pelanggaran sih menahan laju tembakan kan dari seorang rosi tadi seorang Juri Gustiawan oke dari sisi kanan kembali ada serangan dari anak-anak Sulut United Chandra Waskito melebar cukup jauh ada Arosi bantu di sana masih Chandra Waskito masih mencari ruang untuk bisa masuk ke arah kotak penalti kita anak-anak Sulut United dengan umpan-umpan pendek mencoba membongkar pemain belakang kita tapi gagal kembali Aditya Putra Dewa memotong umpan-umpan pendek dari para pemain Sulut United. Ovencia Nigio terupas diberikan Andrea Agustiar kembali ada terupas ke arah kenofrian Kenovrian coba untuk diganggu dikejar oleh tiga orang kasih Kenovrian dia kontin nanti syuting masih membuat dan gol itu dia gol pertama di pertandingan kali ini lewat kaki Kenovrian Ahbar bagaimana pergerakan pemain ini menerima umpan dari seorang ramai rumah Kiek melakukan serangan balik cepat dari kesalahan lini depan Sulut United. Kita lihat bagaimana tadi Adi Putra Dewa berhasil memotong bola sehingga terjadi serangan balik cepat. Walaupun penyelesaian akhir dari seorang Kenofrian masih bisa ditepis oleh Dimas Gali, tapi kita lihat bola tepisannya membentur ke dua kali pemain belakang dari Sulut United dan juga Kenofrian lewat dadanya berhasil menciptakan gol pertama Walaupun memang sempat tadi spekulasi tembakannya bisa ditahan oleh Dimas Gali, kiper yang memang di pertandingan kemarin di matchday pertama berhasil kembali tampil apik di babak kedua setelah kebobolan dua kali kan oleh pemain kita. 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah di hadapan para Braja Musti, PSM Yogyakarta, Laskar Mataram Brasil unggul terlebih dahulu di pertandingan kali ini. Leon kata wasit tadi dari sisi kanan Redi Rusmawan geser ke tengah bisa ditahan oleh Ahmad Basit dan percobaan kembali dari Rossi coba untuk lakukan syuting mendapatkan bola liar tapi masih melebar di sisi kanan dari gawang Muhammad Sendri Johansyah kita lihat percobaan flashing ke arah yang jauh tapi masih kurang sempurna dari Rossi tadi pergantian pemain dari Sulut United Pergantian pemain yang coba dilakukan oleh sudutnya untuk mengubah permainan mereka sepertinya. Dekat saja, oke okay, dapat. Amat Basit berhasil tadi. Eh, kemana umpannya? Berhasil dipotong Redi tadi bola liar atau umpan yang kurang. Passing error dari seorang Amat Basit. Kembali dapat. Mantap sekali tadi Andre Gustia. Berhasil menangkan duel. Kenovrian. Bagus sekali umpannya. Trupas. Dapat Tufian. Jadi berhasil melewati. Tiba sekali. Dan gol kedua kembali tercipta kali ini dari seorang Ovian Chani Gio. Berhasil melewati Dimas Gali tadi. Kita lihat bagaimana seorang Ovian Chani Gio dengan PD-nya berhasil melewati Dimas Gali. Penjaga Gaung dari Sulut United menerima umpan yang sangat baik. Ya, kita lihat itu. Pergerakan dari seorang Ovian Chani Gio. Patut kita apresiasikan bagaimana pemain muda ini berhasil tadi Melakukan one two step Berhasil melewati Dimas Gali Menciptakan gol kedua Untuk PSM Yogyakarta 2-0 untuk keunggulan tim Tuan Rumah Lewat kaki Ken Ophian dan juga Ovian Chanigio Dua pemain muda yang tampil apik di pertandingan kali ini Oke Kita bisa dengar teriakan dan nyanyian dari para supporter Di pertandingan malam hari ini Melihat tim Tuan Rumah unggul dari Dusmawan, Dari sisi kanan masih mencari celah pastinya untuk membongkar pertahanan. Dari PSM Yogyakarta yang begitu rapat di pertandingan kali ini. Rizky Dwi berbahaya lakukan syuting percobaan. Ada di tadi. Lewat kaki Omet Hoiri. Tapi sayangnya masih keluar di lapangan pertandingan. Menciptakan corner kick untuk Sulut United. Corner kick pertama sepertinya untuk mereka. Baru siap-siap dari Sulut United. Masih mencari celah untuk bisa membongkar pertahanan kita. Langsung saja crossing dari Rossi bisa dihadang Andrea Agustiar berbenturan tadi. Eh Andrea Agustiar tidak berdiri nampaknya. Ada Dewa ada serangan balik cepat mungkin dari anak-anak PSM Jakarta. Ramai rumah kick masih menguasai bola dan ada peluit dari wasit ternyata. Andrea Agustiar terjatuh tadi sempat bertabrakan memegang kakinya sedikit kesakitan. Sepertinya Andrea Agustiar nggak bisa melanjutkan permainan ini. Benturan yang sangat keras tadi terjadi. Dan iya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Andre Agustiar dan harus kita gantikan. Oke Suyogenta Roman mungkin bisa masuk. Mungkin gue akan ganti sekaligus tiga pemain nih. Yuda Alkanza gue akan taruh di sisi kiri. ketika Ramai Rumah Kiek. Dan terakhir tuh Gue akan coba untuk gantikan Savio Seva. Yang di bawah kedua memang agak kurang kelihatan. Oke tiga pergantian pemain. Sekaligus uh, mungkin sedikit terapi untuk seorang Andre Gustiar yang tidak bisa melanjutkan pertandingan di malam hari ini akibat benturan tadi dapat Syarif geser Ahmad Basit sekarang serangan balik atau serangan cepat dapat Syarif gagal tadi Arozi berhasil menutup pergerakan bola yang coba untuk dikirimkan ke arah Kenofrian Rizky Dwi ke di sisi kanan umpan yang cukup baik Diterima oleh Reri Rusmawan Reri Rusmawan di sisi kanan Coba untuk diganggu Kirim umpan ke tengah Rafli berhasil tadi mendapatkan bola Rafli geser Berbahaya Bola di berhasil tadi Menyelamatkan gaung kita Peluang berbahaya kembali dimiliki oleh Sulut United di pertandingan kali ini Kita lihat dua kali Hampir saja Merobek jala gaung kita Dari Rafli tadi Oke, 5 menit terakhir di babak pertama. Babak kedua maksudnya. Kenapa babak pertama, Pak? Ini udah masuk ke babak kedua. Oke, Aditya udah Dewa. Bisa ke depan. Serangan terakhir mungkin dari anak-anak PSM Jakarta harus berhati-hati Yuda Alkanza Aditya Putra Dewa kirim trupas. Tapi gagal tadi diganggu oleh Rivan pergerakan dari Yuda Alkanza. Yudi Hairudin. Dari Rusmawan. Rafli sekarang menguasai bola. Dari sisi kanan melebar dia. Coba untuk diganggu. Kirim umpan bisa ditahan oleh Obet Hoide tadi interceptnya cukup baik. Yudal Kanza satu menit terakhir bisa jadi peluang terakhir mungkin Yudal Kanza geser. Enovian Akbar terupas dikirimkan ke arah Ovian Gio. Cukup kosong dikejar oleh tiga pemain. Dua pemain lebih tepatnya. dia dalam konti final dilakukan percobaan dari sisi kiri. Tapi gagal. Ovian Candi Gio menciptakan brace di pertandingan kali ini. Kita lihat Bagaimana seorang Ovian sudah berdiri kosong berhadapan satu lawan satu menghadapi Dimas Gali. Tidak ada gangguan di sana tapi gagal tadi menyelap, melakukan sepakan pressing ke arah sisi kiri dari gawang Dimas Gali. Masih 2-0 untuk keunggulan tuan rumah berhasil duel tadi Ovian Canikio. Yudal mendapatkan bola. Sana gagal tadi dan itu dia. Fluid akhir di babak kedua kemenangan untuk PSM karena kemenangan kedua menghadapi Sulut United dan kemenangan kedua juga di babak grup B 6 besar Liga 2 Indonesia total berarti kita sudah mengumpulkan 7 poin dengan kemenangan ini kita tinggal menunggu hasil nanti pertandingan Sulut United menghadapi Sriwijaya FC untuk bisa melihat berapa poin yang dikumpulkan oleh Sriwijaya FC dan kemenangan kali ini tentu saja sangat berharga untuk bisa membantu kita lolos ke babak berikutnya. Dua gol masing-masing dari Ken Nofrian Akbar di menit 60 dan juga di menit 69 ada gol yang sangat-sangat baik diciptakan oleh Ovian Gio berhasil di Dimas Gali tadi. Kita lihat rapor para pemain kita amat pasti keluar sebagai man of the match di pertandingan kali ini. Dimana dia punya satu asis yang berhasil diberikan kepada seorang Ovian Gio dan berhasil konversi menjadi gol di pertandingan kali ini. Sementara Andri Agustiar harus dirawat di rumah sakit setelah cedera yang tadi dia dapatkan ketika berbenturan dengan pemain SULUT United. Ya memang harus dibayar mahal kemenangan kali ini dengan cedera oleh Andri Agustiar. Ya mengingat Andri Agustiar salah satu sayap kanan kita memang ada bekapan seorang Sugianto Roman. Tapi ya kita akan cukup kehilangan seorang pemain senior juga kan di sayap kita oke untuk saat ini kita bisa lihat kedua tim memang bermain cukup apik di pertandingan kali menyajikan pertandingan yang sangat baik berimbang possession 8 kali syuting diciptakan oleh Solo United tapi sayangnya tidak ada yang berhasil berbuah menjadi gol dan PSM Yogyakarta berhasil menciptakan gol dari 6 kali serangan berhasil menciptakan 2 gol FC Bekasi City berhasil menahan imbang Semen Padang FC dengan skor 2 sama. Hasil lain It's dari grup A tadi ya. Oke ada interview sedikit. Oke Andrea Gustiar akan menepis 2 bulan. What the? Ih, lama banget anjir. Berarti cederanya parah banget tuh. Oke gue belum tahu nih cederanya karena apa. Cuma nanti kita lihat dari inbox mungkin. Soalnya pasti bakal masuk kan. Kalau misalnya pemain kita cedera. Dua kali kemenangan menghadapi Sulut United. Ini bukti kalau squad kita udah lebih berani, lebih bisa memanfaatkan dan lebih pede juga. Setiap mendapatkan peluang di lini depan walaupun ya kembali lagi tadi beberapa kali kita punya peluang yang cukup berbahaya dari rampai rumah kiek dan juga Ovian sayangnya penyelesaian akhir kembali gagal tadi untuk dimanfaatkan. Dan ya kita terima kasih juga para pemain yang berkomitmen di pertandingan kali ini berhasil menciptakan kemenangan. Yang sangat penting agar asa kita menuju ke Liga 1 musim depan semakin terbuka lebar. Oke kita lihat dulu mungkin inbox ya dua bulan. Oke pergeres, pergeseran ini ya pundak ya tulang pundak Astaga. Oke Andre Agustiar harus menepi selama dua bulan. Ya memang masih ada seorang Suyanto Roman cuma ya takutnya kan. Kita nggak punya wingback lagi, eh wingback winger lagi kan di lini depan. Oke, kita lihat dulu untuk hasil grup A. Di mana di tanggal 7 Mei ada hasil imbang antara FC Bekasi City menghadapi Semen Padang FC dengan skor 2 sama. Kemudian di tanggal 14 Mei, satu minggu setelah itu ada pertandingan antara Semen Padang FC menghadapi Persipura Jayapura yang dimenangkan oleh tim tamu Persipura Jayapura di stadion Haji Agus Salim dengan hasil kemenangan ketiga Persipura Jayapura. Mereka berhasil atau layak untuk mendapatkan Posisi puncak dan menjadi tim pertama yang lolos ke babak selanjutnya. Karena dari secara itu hitungan poin, udah nggak ada tim lain dari grup A yang bisa ngikutin poin dari Persipura Jayapura. Tapi untuk menentukan siapa yang akan runner-up di pertandingan terakhir, Persipura Jayapura akan menghadapi FC Bekasi City. Jika FC Bekasi City bisa menang menghadapi Persipura Jayapura, mereka bisa menemani Persipura Jayapura lolos sebagai runner-up. Kalau misalnya Persipura Jayapura menang mungkin dengan selisih 2 gol, Semen Padang FC yang bakal lolos nih ke babak selanjutnya menemani Paris Pura Sedangkan di grup B sendiri kita berhasil menang menghadapi Sulut United untuk kedua kalinya dengan skor 2-0 lagi di Stadion Mandala Krida sehingga kita mendapatkan tiga poin tambahan menjadi tujuh poin dan Sriwijaya FC ternyata berhasil mengalahkan Sulut United juga dengan skor 1-2 di kandang Sulut United dan ini menjadi kekalahan keempat atau ya secara full Solo United tidak berhasil mendapatkan kemenangan sama sekali ataupun hasil imbang. Sedangkan Sriwijaya FC punya poin sama lagi dengan kita, hanya berbeda goal difference, dua gol di sana. Jadi pertandingan pamungkas atau penentuan akan terjadi atau tersaji di tanggal 21 Mei 2022 di kandang dari Sriwijaya FC di mana kita harus bisa memenangkan pertandingan kali ini menghadapi Sriwijaya FC untuk bisa lolos sebagai juara grup. Gua nggak tahu nih. Nanti kelanjutannya gimana Uh, apakah kita bakal lolos dua tim terus diadu lagi semifinal gua nggak tahu jadi tapi misalnya kalau kita lolos bagi juara grup kita nggak akan bertemu persipura nih kalau misalnya semifinalnya runner up ketemu juara grup jadi semaksimal mungkin kita harus bisa menghindari persipura jayapura karena mereka salah satu tim yang kuat kan kalian bisa lihat sendiri di grup A mereka tampil cukup baik tiga kali pertandingan dan tiga kali kemenangan. Makanya kita harus menghindari bertemu dengan Persipura. Makanya di pertandingan kali ini kita akan turun turun all out. Tadi sebenarnya John Yoga udah kembali dari treatment. Cuma sayangnya dia belum bisa diturunkan. Karena masih masa pemulihan kan. Jadi kita harus turun dengan squad apa adanya lagi. Bukan apa adanya juga ya. Dengan Kenovrian maksudnya sebagai penyerang utama kita. Ini dia Muhammad Nur Iskandar. Tadi tulisannya dia mau gantung sepatu. Emang Muhammad Nur Iskandar udah umur berapa tuh? Gue kira masih sekitaran 2930-an tuh. Oke, okay, ini dia Stadion Bumi Sriwijaya. Pandang dari Sriwijaya FC. Di Sriwijaya FC Palembang. Salah satu tim yang punya sejarah track record yang sangat baik di Liga, di Liga 1 atau Liga Indonesia. Akan menjadi lawan kita di pertandingan kali ini. Sama-sama memiliki 7 poin di puncak klasemen hanya berbeda goal difference. Penentuan pertandingan big match tersaji di Bumi Sriwijaya. Siapa yang akan keluar sebagai juara grup B? Dan Nur Iskandar ternyata memang akan gantung sepatu. Umurnya 35 tahun ternyata. Oke, menarik. Salah satu pemain Indonesia yang akan pensiun di akhir musim. Dan ya, kalau misalnya dia berhasil membawa Sriwijaya lolos ke Liga 1 kembali, berarti akhir pensiun dari seorang Nur Iskandar sangat-sangat indah bisa membawa kembali tim kebanggaannya lolos kembali ke kasta teratas dari Liga Indonesia. Dan Sriwijaya sendiri pastinya ingin memenangkan pertandingan kali ini setelah kemarin menahan imbang kita di Stadion Mandala Krida. Kita lihat bagaimana spirit para pemain mereka yang cukup baik. Betul-betul keluar dengan kekuatan terbaik mereka untuk bisa lolos. Ini dia starting eleven dari Sriwijaya FC di bawah asuhan manajer Lestiari ada Yuan Tobeni sebagai penjaga gawang yang kemarin menyusahkan kita Airul Rahmat Bayu dan Bima Rex empat pemain lini belakang Muklis Yuyunko dan juga Nur Iskandar empat pemain eh tiga pemain di lini tengah Gai Junior Aziz Utagalung dan juga Yodi Yogi Rahadian empat pemain eh tiga pemain di lini depan mereka Sedangkan PSM Jakarta kembali Muhammad Sendri sebagai penjaga gawang utama kita di di bawah Mister Gawang. Ricky Orela, Obed Hoiri, Jordi Kustiawan dan juga Aditya Putra Dewa empat pemain di belakang Syarif Janto, gua pasangkan dengan Ahmad Basit, menggantikan Safi Yosefa di sana, Alvin bermain di belakang Keno Frian, diapit oleh Sugianto Roman dan juga ramai rumah kick di lini penyerang kita. Dan ini dia kick off babak pertama big match yang tersaji di Bumi Sriwijaya Stadion. Selamat menyaksikan. Pertandingan penentuan pastinya siapa yang bakal melaju sebagai juara grup B di babak 6 besar Liga 2 Indonesia di sisi kanan tadi kita Galung geser ke belakang ada Airul Yuyunko geser ada Muklis masih Muklis geser ke Yuyunko ke belakang ada Nuris Skandar oke berhasil tadi Syarif Wijanto cukup rapat menutup pergerakan bola menutup uh, aliran bola ke arah seorang gay junior tadi Rame Rumakiek geser ke arah sisi kiri Aditya Putra Dewa gagal tadi melewati Ramat. Aziz Uta galung. Lepas dia ke arah sisi kanan Ada Airul coba untuk overlapping Bantu serangan bisa dipotong oleh Jody Kustiawan Cukup tenang para pemain kita Tidak begitu tertekan hati-hati Oke Hampir gagal tadi bisa rebut Oke dapat amat Basit Dapatkan bola lihat tadi Rebutan dari Yogi dan juga Sugianto Rupas cukup baik. Ovian jadi Gio. Dia ada Shooting langsung keras ke arah Gawang... Yuan to Tapi bisa ditahan. Kita lihat peluang pertama kita di menit ke-10. Hampir saja berbuah gol. Tapi Yuan to cukup baik. Di bawah Mister Gawang dari Sriwijaya FC. Kembali menjadi tembok terakhir yang susah untuk kita tembus. Nuris Kandar... di sisi kiri. Coba untuk bangun serangan cepat dengan kecepatannya. Ternyata geser ke belakang ada Yogi. Geser kembali. Nur Iskandar terupas ke arah Guy Junior berbahaya. Ternyata keberikan ke belakang. Muklis geser ke arah Nur Iskandar sekarang. Sisi kiri Yogi berbahaya. Coba untuk bongkar lini pertahanan kita. Nur Iskandar tadi melakukan sepakan. Bisa ditahan oleh seorang Jody Kustiawan. Kita lihat bagaimana Sriwijaya FC cukup pede. Dengan umpan-umpan pendek mereka. Mencoba untuk membongkar lini pertahanan kita yang cukup rapat di pertahanan kali ini. Dan ada serangan. Ovinciani Gio gagal tadi. Untuk kirim umpan ke arah Kenovrian. Gai Junior sekarang penyerang utama mereka di pertandingan kali ini striker utama mereka melebar ke arah sisi kanan ternyata masih mencari celah kita lihat dari sisi sayap kanan berhasil tadi Aditya Putra Dewa menangkan duel menghadapi seorang Gai Junior corner kick untuk tuan rumah Sriwijaya FC dan ini dia tadi penyelamatan dari Yohan Tobeni sepakan keras dari Ovin masih bisa dimentahkan keluar dari lapangan pertandingan Nur Skandar bersiap-siap untuk mengambil bola sepak pojok pertama untuk Sriwijaya FC Dekat saja ternyata ke arah Guy Junior. Masih Guy Junior geser ke Nuri Skandar. Masih Nuri Skandar di sana. Ke arah kota penalti berbahaya. Yuyunko. Yuyunko. Lolos. Lakukan syuting percobaan tadi. Yogi Radian. Menima umpan dari Yuyunko. Masih melebar. Kita lihat. Kurang sempurna tadi. Sepakan dari Yogi Radian. Sudah cukup baik tadi penempatan posisi dari Yogi. Menerima umpan. Bagaimana vision seorang Yuyunko. Melihat pergerakan pemain mereka. Yang tidak terjaga sama sekali Datang dari lini kedua Berhasil tadi mempaskan sepakan Ke arah gawang kita Tapi masih melebar untungnya Harus berhati-hati lini belakang kita Jangan terlalu baik bermain Pemain lini depan Sriwijaya FC punya kecepatan Yang harus kita waspadai Ramai rumah kick terupa coba dikirimkan Ovian Ancanikyo Tapi bisa lebih dekat ke arah Bayu tadi Berhasil menutup pergerakan bola Umpan yang dikirimkan oleh ramai rumah kick Ke arah Ovi Ancanikyo Aziz Utagalung Kandar Guy di sana, Guy Junior over the top ke arah sisi kiri menuju Yogi ke belakang ada Muklis, Nuris Kandar di area luar kota final geser ke arah sisi kanan ada Uta Galung masih Uta Galung geser Nuris Kandar di area kota final masih mencari celah masih kesulitan kita lihat para pemain Sriwijaya FC kembali umpan umpan pendek mereka lakukan Muklis di area kota final kembali gagal itu dia passing error yang harus kita lakukan pressing ke arah pemain mereka membuat konsentrasi buyar Sugianto Roman terupas ke arah sisi kanan overlapping mungkin Ricky Orella, Orella di sana masih Orella di sisi kanan masih Ricky Orella, kirim umpan tarik ke arah lebih dekat tadi ke arah Yowanto Beni umpan crossing yang coba dikirimkan oleh seorang Ricky Orella dapat mungkin Ahmad basit Rama Julianri kita galung sekarang geser ke arah Nur Iskandar terus dikirimkan ke arah Gai Junior Gai Junior buka ke arah sisi kiri ternyata ada Yogi yang dituju masih Yogi Yogi di sisi kiri masih mencari celah kita lihat bagaimana si JFC coba untuk membongkar lini pertahanan kita dari sisi sayap tapi masih kewalahan kembali ada Yuyunko di depan mulut kota penalti kita Nuris Skandar... kembali kerjasama Muklis lakukan percobaan Muhammad Senri cukup baik tadi kita lihat bagaimana Save yang dilakukan oleh kiper kita kiper utama kita tampil cukup baik Muhammad Muklis cukup terbuka memang tadi positioningnya di dalam kotak final dilakukan shooting ke arah sisi kanan dari gawang Muhammad Sandy dan berhasil tadi di save kembali tekanan dari tuan rumah Sriwijaya FC di pertandingan kali ini corner kick kembali untuk tuan rumah bersiap-siap dekat saja sepertinya Yogi Radi yang tadi ke arah Huta Galung Aziz Huta Galung Request kurang eh, cukup baik tadi dari ke arah Yogi maksudnya Mas Yogi geser karena penalti menuju seorang Nur Iskandar tapi bisa disapu oleh Jody Kestiawan. Sangat baik tadi. Tidak ingin membuat kesalahan. Langsung saja dibuang keluar dari lapangan pertandingan. Bayu Setiawan lemparan ke dalam. Di kanan ada Uta Galung. Geser Gai Junior. Karena Aziz Uta Galung di kanan. Masih Aziz Uta Galung. Cuma untuk diganggu. Backpass ternyata. Airul berbahaya. Muklis tidak terjaga. Hampir saja tadi Muklis penempatan posisi yang kembali cukup baik kita lihat dari beberapa pemain Sriwijaya FC sangat ditekan kita lihat di babak pertama ini Ahmad Basit bukan karena sisi kanan Sugianto Roman serangan balik cepat mungkin di dua setengah menit terakhir terupas Kenovrian di sisi kanan Kenovrian melihat di sisi kiri mungkin kirim umpan ke penalti yang dituju seorang Syarif Mujianto di sana tapi gagal tadi memenangkan duel udara terjatuh pemain Sriwijaya FC kita lihat satu menit tambahan waktu diberikan oleh Wasit Syarif Geser Ovi yang cari Gio syuting. Tembakan tadi tapi Messi membentur. Pemain belakang dari Sriwijaya FC. Aziz Uta galung dan itu dia. Fluid akhir dari babak pertama. Big match yang tersaji di Stadion Bumi Sriwijaya. Skor kocamata. Masih. Belum ada gol tercipta. Di babak pertama ini. Dari kedua tim. Di mana tuan rumah tampil lebih agresif. Tampil sangat menyerang. Untuk bisa... Menciptakan gol cepat pastinya Sedangkan PSIM Yogyakarta tim kita sendiri Bermain cukup tenang di pertandingan kali ini Tidak ingin terbawa permainan terbuka yang dilakukan oleh Sriwijaya FC Dan lebih memanfaatkan serangan balik 63% berbanding 37% Position ball di pertandingan kali ini Betul-betul terlihat bagaimana Sriwijaya FC Bermain sangat-sangat ofensif Itu membuat kita agak sedikit kesulitan Tapi dari penguasaan bola yang mereka lakukan hanya tercipta tiga shooting. Berapa kali serangan yang mereka lakukan memang masih kesulitan untuk menembus lini pertahanan kita. Di mana ada sekitar 7-8 pemain yang menumpuk di lini, lini belakang untuk bisa menjaga gaung kita. Oke, masuk babak kedua. Skor masih kacamata. Kosong-kosong. Belum ada gol tercipta. Dua tim masih sama-sama berjuang untuk bisa menciptakan gol pertama. Muklis, injury atau cedera di sana. Karena benturan yang tadi ya dengan Syarif Mujianto. Langsung digantikan oleh Reza Erlangga di bawah kedua. Ramai rumah Kiak dapat bola di sisi kiri. Serangan mungkin cukup baik. Geser dapat Ovian Chadigio. Kenovian tidak terjaga. Dan aduh. Gol yang sangat baik. Kita lihat bagaimana seorang kenofrian tidak terduga. Gol cepat di babak kedua. Bagaimana anak-anak PSIM Yogyakarta memanfaatkan konsentrasi dari para pemain Sriwijaya FC yang belum kembali dimulainya peluit babak kedua Bagaimana kita lihat seorang kenofrian berhasil melewati seorang pemain belakang setiawan ya di sana yang berhasil dilewati dan mempaskan bola langsung masuk ke gawang seorang Yoto Beni gol pertama untuk tim tamu PSIM Yogyakarta gol ke untuk seorang kenofrian di Liga 2 Indonesia itu dia gol di menit 50, 5 menit berjalannya babak pertama, babak kedua maksudnya. Langsung tercipta gol dari kaki Kenovrian memanfaatkan lini tengah dan juga lini belakang Sriwijaya FC yang kurang konsentrasi tadi. Ketika dimulainya babak kedua, Reza Langga dipotong tadi oleh Basit di Mareksa. Iskandar geser ke Yuyunko, melihat pergerakan dari Utagalung di sisi kanan berbahaya dan terjebak offset ternyata. Posisi dari Aziz Utagalung tadi yang tidak terjaga memang oleh seorang Aditya Putra Dewa. Lini belakang kita cukup baik tadi memanfaatkan offset trap untuk bisa membuat posisi Utagalung terjebak offside. Free kick untuk PSM Jakarta. Geser dekat saja ternyata Jody Kustiawan ke arah Ricky Orela. Dapat Basit. Masih amat Basit. Geser ke arah sisi kanan Ricky Orela. Dapat Sugianto Roman. Terupas Ruven Canigio melihat pergerakan mungkin Over the top langsung ke arah seorang Kenovrian Kenovrian percobaan kembali oh, lih, Masih melebar Sedikit tipis di sisi kanan dari gaung Yohan Beni. Kita lihat bagaimana percobaan seorang Kenovrian memanfaatkan posisi yang cukup kosong Dengan kaki kirinya Bukan kaki terkuatnya Tapi cukup baik tadi Bagaimana kita lihat Seorang Kenovrian Coba melakukan placing jauh ke arah tiang kanan dari gaung Yowanto Beni atau Sriwijaya FC. Masih keunggulan tim tamu pastinya. Dapat lagi kembali anak-anak PSM Yogyakarta di, di babak kedua, tampil lebih berani untuk membangun serangan, ofensialnya Nigio over the top ke arah sisi kiri, ada Rama Rwekik di sana, coba mencari ada Syarif Wijayanto, Dilakukan syuting tadi, berputar, tapi gagal tadi. melakukan syuting sempurna, masih bisa ditahan oleh Yowanto Beni. 30 menit terakhir di babak kedua masih ada setengah jam harus berhati-hati para pemain PSM Yogyakarta walaupun memang babak kedua sepanjang 15 menit babak kedua kita cukup menguasai pertandingan Yogi Radian di sisi kiri cuma untuk dikejar oleh Ricky Orela gagal tadi untuk ditekel masih Yogi kirim umpan bisa ditahan oleh Obet Hoiri tadi intercept yang sangat baik kembali dikuasai oleh pemarah pemain PSM Jakarta serangan balik cepat mungkin ke Nofrian ke arah belakang Ahmad Basit terupas dikirimkan dapat mungkin masih berduel di sana bisa ditahan oleh Bima Reksa berhasil menguasai bola gagal kembali serangan ini dilakukan oleh PSM Jakarta Aziz Utagalung di sisi kanan menunggu pergerakan dari Gai Junior dapat Gai Junior di sana ada Nur Iskandar membantu penyerangan masih Nur Iskandar over the top ke arah sisi kiri Yogi berdapat Reza air langga dan ada kota penalti ada Gai Junior tadi di dalam kota penalti maksudnya melakukan percobaan shooting kencang tapi kurang sempurna tadi first touch dari seorang Gai Junior melebar di sisi kanan dari gawang Muhammad Sandy Johansyah masih gagal tuan rumah untuk bisa menyamakan kedudukan harus berhati-hati kita lihat Sriwijaya mulai berani untuk kembali melakukan serangan kembali. Karena memang melihat para pemain PSM yang udah mulai berani keluar. Para pemain Sriwijaya mulai berhati-hati untuk melakukan serangan. Karena akan sangat berbahaya jika ada serangan balik dari anak-anak PSM Yogyakarta. Bayu Setiawan, Aziz Utagalung. Geser ke belakang ada Bayu Setiawan. Reza Erlangga berhasil potong Sugianto Roman. Kembali dapat Reza Erlangga. Bayu Setiawan, Airul masih mencari cara untuk bisa membongkar lini pertahanan kita anak-anak Sriwijaya FC. Reza Erlangga kembali gagal tadi tapi masih jatuh di kakinya. Bisa ke depan ada Yu Ko di sana. Masih Yunko buka ke arah sisi kanan. Rahmat Juliandri geser ke kota final. Tidak shooting Nur Sander tadi. Tapi masih gagal. Bisa ditahan dengan mudah oleh seorang Muhammad Sendri. Shooting yang tidak terlalu kencang. Menyusur tanah. Rupas kembali, dapat mungkin. Ovencia berduel di sana dengan Bayu Setiawan masih lolos. Ovencia di area koten alti masih mengukurkannya kirim umpan crossing. Tidak terlalu jelas tadi umpannya karena rumah yang memang posisinya jauh tadi dari bola dapat kembali anak-anak spesial di Jakarta. Ovencia dapat bola kosong di sana cuma untuk diganggu masih Ovencia percobaan terlalu melebar di sisi kanan kartu kuning diberikan kepada Nur Iskandar. Sepertinya ada pelanggaran tadi yang terlihat oleh wasit ya tackle-nya terhadap Syarif Mujianto sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit kepada Nur Iskandar kartu kuning pertama di pertandingan kali ini 9 menit terakhir di babak kedua dan kita coba untuk lakukan pergantian mungkin karena Syarif Mujianto juga tercedera tadi kalian bisa lihat kan di lapangan gua akan tarik keluar menggantikan menggantikan Safi kemudian Yuda Alkanza mungkin gua akan coba taruh di sisi kiri menggantikan Ramai Rumah Kiek dan terakhir ada Jody Gustewan Yang gue tarik keluar Menggantikan sunis bola Untuk posisi central back Tiga pergantian sekaligus Di akhir babak kedua Kita harus berhati-hati pastinya Cuma untuk merecharge para pemain Di posisi tertentu Untuk bisa menjaga Para pemain Sriwijaya FC Airo Bima Reksa Masih Bima Reksa Geser ke arah sisi kanan ke arah seorang Tommy. Yuyunko bisa dipotong tadi. Yudal Kanza berhasil duel dengan Yuyunko. Ahmad Basit kisar ke depan. Dapat Ovian Gio buka ke arah sisi kanan. Sugianto Roman. Rupas. Overlapping mungkin. Ricky Orella cukup baik di sana. Masih Ricky Orella kirim umpan ke arah final Gagal tadi untuk di-ending oleh Ken Ovrian. Masih dapat Yudal Kanza Belakang. Ada Ahmad Basit kembali Yudal Kanza Yudal Kanza di sisi kiri. Masih di area kota final Tiki, umpan crossing kembali Lakukan heading tadi Tapi masih gagal Ditahan oleh Bayu Setiawan Gagal tadi Duel udara Seorang Kenovrian dengan Bayu Setiawan Airul Yuyunko Over the top ke arah sisi kanan Menuju Tommy di sana Tommy Dermawan Cukup baik tadi Berhasil melewati Seorang Aditya Putra Dewa Di sisi kanan Masih Tommy Coba untuk diganggu Tackle Masih kuat tadi Tommy masih ber, beradu duel di Air final. penalty berbahaya bisa ditaruh oleh Suningis Isbullah Hampir saja tadi Tommy menciptakan peluang yang sangat berbahaya untuk tuan rumah. Corner kick di 2 menit terakhir di injury time. Tersisa 10 detik sebenarnya. Kita lakukan pergantian pemain mungkin untuk membuang waktu sedikit. Oke. Ayo. 10 detik saja kita bisa ganti pemain mungkin. Faturman gua akan coba untuk masukin. Kemudian seorang Roni Rosari mungkin gue akan taruh di sisi kiri menggantikan Aditya Putra Dewa. Jadi offense ini gue tarik ke belakang sedikit. Fatur Roman akan gue taruh di IMF. Galum Fatur Roman masuk uh, seorang Amat Basit. Roni Rosari menggantikan Aditya Putra Dewa. Seharusnya sudah habis waktu. Oke, harus berhati-hati. Jangan sampai kebobolan. PSM Menuju Jakarta. Nuris langsung heading dan... Ya itu dia, Pluit akhir dari babak kedua. Kita berhasil memenangkan pertandingan besar ini. Pertandingan penentu, siapa menjadi juara Grup B, dan PSM Yogyakarta, lewat gol dari Nofrian berhasil unggul 0-1 di Stadion Bumi Sriwijaya menghadapi tuan rumah Sriwijaya FC. Nofrian pahlawan kita, protagonis kita di pertandingan kali ini, pemain muda ini kembali lagi menjadi pahlawan untuk PSM Yogyakarta hasil yang sangat memuaskan di pertandingan kali ini menjadi pembuktian kita yang terbaik di grup B mengalahkan Sriwijaya FC setelah memang di putaran pertama kemarin mereka membuat susah kita di Stadion Mandala Krida dan kali ini kita bisa membalaskan itu di Stadion Bumi Sriwijaya dengan kemenangan satu gol dari Ken Ovrian, umpan dari Ovian Chanigio berhasil membuat PSM Jakarta keunggul dan menang di pertandingan kali ini Oke, kita akan lihat nanti bracketnya gimana untuk pertandingan selanjutnya. Tapi ini hasil yang sangat-sangat baik. Rama Julianri keluar sebagai man of the match di pertandingan kali ini. Gue nggak tahu kenapa dia yang keluar dari jadi man of the match. Mungkin karena penguasaan bola atau gimana. Tapi memang secara performa, secara statistik, Sriwijaya FC jauh lebih unggul dari kita. 59% penguasaan bola, 7 kali syuting ke arah gong kita. Sayang mereka kurang beruntung untuk bisa mengkonversi beberapa syuting yang mereka dapatkan untuk menjadi gol dan kita lihat juga mereka terlalu kesusahan untuk bisa menembus pertahanan yang sangat kuat dari kita di mana memang ada 7 sampai 8 pemain kan yang menumpuk di lini belakang dan susah mere untuk mereka mencoba untuk masuk ke dalam kotak penalti kita. berapa kali mereka coba untuk masuk melakukan shooting tapi sayangnya peluang yang mereka punya gagal untuk dikonversi menjadi gol. Dan itu dia hasil dari match day ke-4 dari Liga 2 Indonesia babak enam besar grup B. Persib unggul 1-0 menghadapi Sriwi eh, FC Bekasi City ya. 1-0 Oke kita lihat nanti hasil dari grup A sendiri Berarti Persipura satu-satunya tim yang Dari 4 pertandingan semuanya ber berakhir dengan kemenangan Poin sempurna untuk Persipura Jayapura 12 poin itu Sementara Sulut United menjadi tim yang paling buruk dengan 4 kali pertandingan dan 4 kali kekalahan Oke itu dia akhir dari pertandingan kali ini pertanyaan yang sangat-sangat seru bisa gue bilang karena pertandingan menghadapi Sriwijaya Harus gue bilang Ini pertandingan yang sangat berat Mengingat Sriwijaya FC Betul-betul ingin keluar Sebagai pemenang di pertandingan kali ini Bermain di hadapan pendukung mereka Laskar Wongkito Tidak berhenti Sampai dengan akhirnya bawa pertandingan mereka terus berjuang untuk bisa membobol gawang kita kita bisa lihat itu dengan mata kepala kita sendiri bagaimana, bagaimana perjuangan dari Laskar Wong Kito untuk bisa menyamakan kedudukan tadinya all, tapi memang walaupun seri tadi kita tetap yang akan keluar menjadi uh, juara grup sih karena kita unggul goal difference kan sementara tadi Serbi JFC harus meraih hasil kemenangan oke Syari Janto harus absen selama lima hari sudah dua pemain kita yang harus cedera dari beberapa pertandingan tapi seharusnya Sarvijian tuh udah bisa kembali cepat sih itu karena cuma lima hari kan nggak sampai berbulan-bulan oke kita lihat dulu mungkin untuk hasil dan promotion playoff Semen Padang akan bertemu dengan Sriwijaya FC di mana kekalahan Persipura tadi kekalahan FC Bekasi City menghadapi Persipura maksudnya itu membuat Semen Padang FC yang bakal lolos ke babak selanjutnya atau promotion playoff menghadapi Sriwijaya FC runner up dari grup B oke Ini runner-up bertemu runner-up Berarti kita bertemu Persipura Jepura. Oh berarti sistemnya nggak ini ya, nggak semifinal. Jadi finalnya tuh kita langsung ketemu yang juara grup A dan grup B bakal saling ketemu di final dari Liga 2 Indonesia sementara runner up akan berebut satu tiket untuk menuju Liga 1 nantinya. Oke menarik sih. Berarti di episode terakhir kita hanya punya satu pertandingan menghadapi Persipura Jepura. Tapi nggak ada nggak ada jadwalnya sini. Kita akan lihat nanti di kalender. Soalnya di sini jadwalnya cuma ada promotion playoff antara Semen Padang FC menghadapi Sriwijaya FC. Kan dua ini dua tim ini sama-sama runner up. Dan mereka akan berebut satu tiket promosi ke Liga 1. Oke, okay, untuk objektif dari domestic success juga belum selesai. Oke, okay, current stage final. Berarti memang ada final, cuma nggak kelihatan aja tadi di standingnya kan, di bracketnya tadi. Jadi kita lihat mungkin ke kalender, ada jadwalnya mungkin. Eh, hey, hey, eh FIFA, jangan error dong. Kalender. Oke, tanggal 28 Mei 2023. Jadwal kita bertemu dengan Persipura. Tapi nggak kelihatan tadi di bracketnya nih. Kita lihat coba di bracketnya. Yang muncul malah semen padang ke Sriwijaya FC. Tapi yang jelas tanggal tanggal pertandingan kita tuh tanggal 28 Mei 2023. Pertandingan away menghadapi Persipura Jepura. Ini tulisannya masih away. Gue nggak tahu nih, ini bakal ada home atau away-nya nggak nih. Ada dua leg atau satu leg. Kita lihat coba di bulan Juni tidak ada, udah break. Berarti cuma satu pertandingan. Oke, okay, menarik. Jadi ya mungkin hitungnya karena kita dari grup B, hitungannya away ya. Karena Persibura dari grup A jadi hitungannya home. Oke, okay, menarik. Jadi kita punya satu jadwal terakhir, jadwal final di Liga Indonesia, di Liga 2 Indonesia untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara. Dari Liga 2 Indonesia musim 2022-2023 Karena untuk Persipura sendiri maupun dengan PSM Yogyakarta Udah dipastikan lolos ke Liga 1 Indonesia musim depan Karena posisi 1-2 kan Sementara Sriwijaya FC dan Semen Padang Masih harus berebut tiket siapa yang bakal lolos ke Liga 1 musim depan Jadi dari dua tim itu akan ada satu yang gugur Dan harus mengulang lagi di musim selanjutnya kita hanya perlu memastikan satu pertandingan terakhir ini untuk merengkuh piala, menyelesaikan objektif dan juga kita langsung promosi ke Liga 1 di musim depan. Oke, okay, ini akhir dari musim perdana yang sangat-sangat menggembirakan pastinya. Gue sangat excited untuk menyambut pertandingan terakhir, pertandingan final menghadapi Persipura Jayapura nantinya di tanggal 28 Mei 2023. Oke, okay, ada satu pengumuman terakhir. Jadi untuk jersey, kemungkinan besar kita akan menggunakan jersey baru di musim 2023-2024 nanti di Liga 1 Gue lagi sedang ngebuat jersinya Jadi kemungkinan besar ya kalau kalian lihat gue terlambat nge-upload atau ngapain gitu Gue lagi ngedesain jersinya untuk jersey home uh, Mungkin 90% udah selesai Jersey away gue lagi ngebuat untuk bisa mungkin sel selesai secepat mungkin jersey kiper dan juga mungkin ada jersey ketiga nantinya kalau misalnya gue gue bisa ngebuat jersey ketiganya ya oke mungkin segitu dulu untuk episode ke-18 dari series karir motor tunggal di PSM Yogyakarta ini jangan lupa like video ini pastinya jangan lupa untuk komen di bawah berikan kritik masukan dan saran juga kepada gue untuk lebih baik di episode kedepannya gue minta maaf juga misalnya ada salah salah kata di video kali ini jangan juga jangan lupa juga untuk bantu share video ini ke teman-teman kalian terutama yang para Braja Musti atau fans PSIM Yogyakarta supaya mereka tahu kalau di channel ini lagi ada series Karimot to Glory PSIM Yogyakarta FIFA 23. Terakhir mungkin kalian bisa bantu subscribe gue, channel gue untuk mencapai 2K bagi kalian baru mampir atau kalian yang udah sering nonton tapi belum subscribe. Bisa bantu subscribe gue dengan menekan tombol merah di bawah. Terakhir juga kalian bisa bantu donasi atau dukung gue dengan cara klik link Saweria di deskripsi di bawah. Atau saweria.co.id. Mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari series Karimot. PSM jakarta FIFA 23. I'll see you next time. And goodbye.